Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Sudina Farisha, pengacara Stamat TV, TVPSS, SMK Sultan Ahmad, Kuala Terengganu. Hari ini, 16 Jun 2022 adalah tarikh yang amat penting bagi pelajar lepasan SPM 2021. Sudah pasti mereka sangat berdebar-debar menunggu saat ini. Saya pasti ada yang gembira dan ada juga yang berduka. Namun saya berharap mereka dapat terima semuanya dengan hati yang terbuka. Jom sama-sama kita saksikan debaran yang dinantikan. Assalamualaikum Bonda. Waalaikumsalam anak Maria. Okay. Apakah pandangan Bonda tentang pencapaian keputusan SPM di sekolah kita pada hari ini? Okey, alhamdulillah dengan berkat doa dan usaha semua guru, murid dan bapa, kita telah melahirkan seorang murid semua A. Selama 6 tahun kita menunggu dan alhamdulillah pada tahun ini kita telah mendapat seorang semua A dan yang lainnya seramai 3 orang mendapat 8 A, okey, 6 orang mendapat 7 A, 7 orang murid mendapat 6 A dan 12 orang mendapat 5 A. Secara keseluruhannya kita meningkat ya dari segi grade peratus sekolah seramanya 5.10 berbanding 5.11 pada tahun lepas. Dan kita juga berlaku peningkatan subjek sebanyak 10 subjek yang meningkat iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains, Geografi, Bahasa Arab, Pertanian, Reka Cipta Ekonomi, Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terbaik ialah subjek perniagaan. Satu patut yang lulus, semua lulus. Okay, apakah harapan Bonda kepada sekolah kita pada masa akan datang? Jadi harapan Bonda ialah kita dapat melahirkan lebih daripada seorang seri A dan kita akan cuba meningkatkan grade peratus sekolah 5.00. Itu target tahun 2021 dan kita berharap kita akan meningkatkan murid yang layak SPM tahun 2021. Menjemput Nur Nabila Huda binti Mansur. Permata yang dicari selama 6 tahun akhirnya muncul juga. Assalamualaikum dan tahniah saya ucapkan. Apakah tips yang dapat dikongsikan kepada adik-adik yang bakal menduduki keputusan SPM akan datang? Waalaikumsalam, terima kasih. Tips yang boleh saya kongsikan di sini adalah para pelajar batch 05, silalah hormati guru anda walau apa juri mata pelajaran yang diajar, selalu siapkan kerja sekolah, selalu mendengar kata ibu bapa, usaha sehabis baik dan selepas itu berserah dan bertawakal kepada Allah. Semoga adik-adik pelajar batch 05 berjaya untuk SPM tahun hadapan. Apakah perasaan yang dirasai setelah mendapat keputusan yang cemerlang? Alhamdulillah tidak dapat dinafikan. Saya sangat gembira setelah habis 2 tahun ber-PDPR dan ber-PDPC. Alhamdulillah kini kejayaan milik saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan tahniah saya ucapkan. Apakah kesempatan saya untuk mengucapkan kepada adik-adik yang bakal menjadi keputusan yang sepertinya akan datang? Assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan kepada jangan bertangguh kerana penangguhan itu adalah satu perkara yang sangat teruk. Dan apabila cikgu mengajar dalam kelas, biasalah fokus, jangan bermain dengan kawan-kawan. Buatlah nota ringkas untuk kita senang menghafal dan mempelajari apa yang kita telah belajar. Dan yang paling penting sekali adalah perlulah jaga hubungan antara kita dan antara sesama manusia. Itu sahaja yang saya dapat berikan. Assalamualaikum dan tahniah saya ucapkan. Apakah tips yang dapat dikongsikan kepada adik-adik yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada masa akan datang? Baiklah, pertama sekali terima kasih atas ucapan tersebut. Sebenarnya kita
kita ni perlulah ulang kaji pelajaran dan kita kena sentiasa ulang apa yang kita tak faham dan kita kenalah bertanyakan kepada cikgu atau kawan-kawan kalau malu nak tanya ke cikgu. And then kita kenalah buat salat hajat dan salat duha, buat perkara-perkara sunat. Dan jangan lupa baca Al-Quran setiap hari. Apakah perasaan yang dirasai setelah mendapat keputusan yang cemerlang? Sebenarnya saya memang tak expect dapat macam ni. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada keluarga saya dan cikgu-cikgu yang telah mengajar saya dan juga kawan-kawan yang telah banyak membantu atas selama saya menduduki perasaan ini. Setelah 11 tahun dalam medan perjuangan pembelajaran, akhirnya mereka telah menamatkan pembelajaran mereka dalam alam persekolahan. Saya berharap mereka akan terus maju di masa yang akan datang. Sekian daripada saya melaporkan untuk Setamat TV. Setamat TV, informasi memacu transformasi.